Over the years, we have become more intentional about creating positive impact through our investments and broader ecosystem activities. Now that the digital infrastructure is in place, we're getting into the digital golden era. An era where inclusivity of the digital ecosystem brings solutions and were developed and delivered commercially at scale. Nevertheless, it is not only a commercial return, it is a matter of impact. We believe it is sustainability. East Ventures upholds a sustainable investment strategy within a two-pronged approach of doing good and avoiding harm. We are leading the way as Indonesia's first venture capital firm to sign the Principles for Responsible Investment, supported by the United Nations. This is well aligned with the government's priorities in Indonesia's G20 presidency to succeed in sustainability through SDGs. And here is the impact journey ahead. Establish a robust management and measurement system to ensure accountability. Then work closely with portfolio companies and its ecosystem to better measure and scale their impact. We are mapping and tracking the impacts created by our ecosystem for truly contributing to SDGs. We also look forward to working with like-minded investors who care about sustainability. With the support of the governments and businesses, we believe we would further develop the country. Walk together with investors to create a scalable impact on the broader society and ecosystem. Now, with a strong determination to focus on ESG and pursue SDGs objectives, we invite you to join us as the agents of change. Untuk mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti.
Over the years, we have become more intentional about creating positive impact through our investments and broader ecosystem activities. Now that the digital infrastructure is in place, we're getting into the digital golden era. An era where inclusivity of the digital ecosystem brings solutions and were developed and delivered commercially at scale. Nevertheless, it is not only a commercial return, it is a matter of impact. We believe it is sustainability. East Ventures upholds a sustainable investment strategy within a two-pronged approach of doing good and avoiding harm. We are leading the way as Indonesia's first venture capital firm to sign the Principles for Responsible Investment, supported by the United Nations. This is well aligned with the government's priorities in Indonesia's G20 presidency to succeed in sustainability through SDGs. And here is the impact journey ahead. Establish a robust management and measurement system to ensure accountability. Then work closely with portfolio companies and its ecosystem to better measure and scale their impact. We are mapping and tracking the impacts created by our ecosystem for truly contributing to SDGs. We also look forward to working with like-minded investors who care about sustainability. With the support of the governments and businesses, we believe we would further develop the country. Walk together with investors to create a scalable impact on the broader society and ecosystem. Now, with the strong determination to focus on ESG and pursue SDGs objectives, we invite you to join us as the agents of change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di hari yang istimewa ini, perkenankan saya Christian Rinaldo menyapa terlebih dahulu para tamu kehormatan yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir. Pertama-tama, Managing Partner East Ventures, Bapak Roderick Purwana. Boleh kita berikan tepuk tangan. Lalu juga Telkomsel Mitra Inovasi, Ibu Mia Melinda. Country Managing Director Grab Indonesia, Ibu Neneng Gunadi. Juga pemimpin redaksi Harian Kompas, Bapak Suta Dharma Saputra. Wakil Kepala Desa Ekonomi Harian Kompas, Fajar Marta. Dan juga tentunya para peserta aktif yang hadir secara virtual maupun juga rekan-rekan media yang hadir di sini. Baik. Selamat siang dan selamat datang pada CEO Live Series Part 1 yang dipersembahkan oleh East Ventures dengan tema Peluang Akselerasi Ekonomi Digital dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Acara ini juga dapat disaksikan di website kompas100.kompas.id. Dan Bapak Ibu sekalian, CEO Live Series ini merupakan rangkaian acara Kompas 100 CEO Forum ke-13. Powered by East Ventures. Dan pada tahun ini mengusung tema Membuat Terang di Tahun Mendatang. 7 langkah menavigasikan pemulihan 2023. Kompas 100 CEO Forum ini merupakan dialog antara CEO, pemerintah dan juga masyarakat untuk memahami keadaan dan mendapatkan solusi bagi ekonomi Indonesia. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja segera kita mulai diskusi CEO Live Series Part 1. Yang dipersembahkan oleh East Ventures dengan tema Peluang Akselerasi Ekonomi Digital dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan dengan hormat saya mengundang Wakil Kepala Desa Ekonomi Harian Kompas Fajar Marta yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Selamat datang Bapak Ibu sekalian pada acara CEO Live Series yang pertama yang dipersembahkan oleh East Ventures dengan tema peluang akselerasi ekonomi digital dan pemulihan ekonomi nasional. Telah hadir bersama kita semua para pembicara yang sangat mumpuni di bidang masing-masingnya. Izinkan saya memanggil para pembicara untuk maju ke mimbar. Yang pertama, Managing Partner East Ventures, Bapak Roderick Purwana. Silakan, Pak. Berikutnya, Ibu Mia Melinda dari Telkomsel Mitra Inovasi. Selanjutnya, Ibu Neneng Gunadi, Country Managing Director Grab Indonesia. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu pembicara. Para hadirin sekalian, seperti kita ketahui ya, bahwa jalur pertumbuhan ekonomi digital saat ini itu menunjukkan potensi yang sangat besar ya, yang terhadap perekonomian Indonesia dan juga menjadi pendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Dan sejauh ini pemerintah kita tahu terus mendorong pengembangan infrastruktur ekonomi digital, termasuk penyediaan berbagai infrastruktur yang berkelanjutan dan handal ya. Kita meyakini semua bahwa digitalisasi akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi untuk akselerasi ekonomi Indonesia ke depan. Agar industri berbasis teknologi ini bertumbuh optimal, jadi kita semua termasuk pemerintah, stakeholder dan swasta akan terus mengembangkan infrastruktur dan sumber daya untuk pengembangan ekonomi digital gitu. Fakta menunjukkan, data menunjukkan ya bahwa sepanjang 2020 sebanyak 42% dari total transaksi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara itu berasal dari Indonesia. Dan pada tahun 2030, dan ini merupakan tahun milestone ya, ekonomi Indonesia diperkirakan akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan proyeksi PD produksi sekitar 4.500 triliun. Nah, untuk mendalami lebih detail bagaimana sejauh ini perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan juga ekosistem seperti apa yang sudah terbentuk, di sini sudah hadir para pembicara kita dari sejumlah sektor ekonomi digital yang akan memberi penjelasan kepada kita lebih detail mengenai ekonomi ekosistem digital. Mungkin saya akan lebih mulai dari hulunya nih Pak Roderick nih, Pak, dari sisi pembiayaan di kita tahu East Venture merupakan perusahaan pembiayaan untuk startup-startup tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara, banyak pembiayaannya di Indonesia, Singapura dan Vietnam gitu ya. Nah, sejauh ini menurut Pak Roderick pengalamannya dalam biaya-biaya startup itu sejauh mana perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Apakah sudah on the track gitu ya sejauh ini? Dan apakah sebenarnya masih bisa ada ruang untuk diakselerasi bisa lebih cepat untuk mencapai target tadi 2030? Silakan, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Makasih Pak Fajar. Mungkin kalau untuk menjawab itu ya dari sisi kita ya, East Ventures itu kita sudah berada sekitar lebih dari satu dekade ya di Indonesia, di Southeast Asia ini. Dan kalau selama itu juga sih kita ngeliat perkembangan ekonomi digital ini so far sangat luar biasa mungkin. Dari awal kita berdiri di 2009, mungkin pada waktu itu sih masih awal banget ya. Kayaknya beberapa aplikasi-aplikasi atau perusahaan yang sekarang menjadi perusahaan yang teknologi yang sangat besar, either baru dimulai atau belum dimulai. Kita sendiri mulai perjalanan kita, investasi pertama kita di tahun 2010 di perusahaan yang namanya Tokopedia. Yang waktu itu transaksi hariannya mungkin cuma belasan transaksi kali ya. Ya kan, kalau sekarang sih udah di atas jutaan transaksi per hari ya. Jadi kita sangat beruntung menyaksikan juga perkembangan ekonomi digital dari dari yang sangat kecil waktu itu. Kalau gak salah
mungkin jumlah penduduk yang punya akses ke internet itu mungkin sekitar 30 juta. Di mana sekarang udah 200 juta lebih ya dari penduduk Indonesia yang punya akses ke internet. Jadi kita melihat pertumbuhan ekonomi dan digital itu dari awal sekali dan sangat luar biasa. Tentunya seiring berjalannya waktu kita juga melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berkembang ya di Indonesia ini. Nah, kalau kita majuin ke hari ini, apakah kita sudah, tadi pertanyaannya apa Fajar mungkin ya, apakah kita sudah sekarang udah masih ada pertumbuhan lagi atau udah mungkin udah pertumbuhannya udah melandai ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya pertumbuhan itu mungkin malah akan lebih pesat ke depannya. Dalam 2-3 tahun terakhir ini kita melalui masa yang cukup sulit ya dengan pandemi juga. Pada saat pandemi ini salah satu yang terjadi yang kita lihat itu adalah akselerasi digital. Dari behavior konsumen, dari behavior juga penduduk yang lebih mengadopsi solusi digital sebenarnya. Jadi dan tingkah laku tersebut sebenarnya bukannya berubah balik ya setelah sekarang ya mudah-mudahan ya kita perlahan-lahan mulai meninggalkan pandemi ke arah endemi juga. Jadi kita juga melihat perilaku ini tuh tetap bertahan dan makin mengakselerasi. Jadi kedepannya itu kita ngeliat sih sebenarnya kita masih di mungkin bagian awal ya. Kedepan itu mungkin era kemasan digital ekonomi di Indonesia masih di depan kita, mungkin 5-10 tahun ke depan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Rodrik. Ini jadi kira-kira apa yang dibutuhkan ya dari sisi kebijakan gitu ya untuk membuat ekosistem digital kita lebih kuat dan bisa lebih mengakselerasi gitu, Pak Rodrik. Tantangannya kira-kira apa? Seperti apa? Iya mungkin kalau dari sisi kebijakan sih selama ini kita melihat kerjasama di antara sektor dari pihak pemerintah dan untuk pelaku usaha cukup baik ya. Tentunya selalu masih ada jarum ruang untuk diperbaiki. Jadi apakah itu dialog, komunikasi juga antara kebutuhan-kebutuhan startup dan pelaku industri dan ambisi dan tujuan dari pemerintah sendiri. Karena setahu saya juga pemerintah ya juga mencanangkan ekonomi digital yang inklusif dan menjadi sebagai bagian dari ekonomi pertumbuhan ekonomi overall Indonesia ya. Mungkin minggu lalu juga kita baru saja menyelesaikan menjadi host ya dari G20 juga ya di mana salah satu tema yang diangkat tentunya digitalisasi ya di bidang ekonomi dan gimana bisa digitalisasi ekonomi membantu untuk mempercepat recovery kali ya dari kondisi sekarang ini juga. Ya, terima kasih Pak Dodrik. Jadi memang salah satu yang komponen penting dalam pembentukan ekosistem digital ini adalah masalah pembiayaan, Pak ya. Bagaimana startup tumbuh itu kita harus sediakan pendanaannya biar mereka berkembang. Nah, kebetulan juga ini dari Telkomsel dari Ibu Mia. Telkomsel Mitra Inovasi ini merupakan anak perusahaan Telkomsel yang bergerak di bidang pembiayaan ya. Jadi Telkomsel sendiri sebagai perusahaan yang juga digital telah melihat peluang pembiayaan. Nah, kalau menurut Bu Mia sejauh ini seperti apa? Peluang pembiayaan bagi startup-startup yang tumbuh dari mulai mungkin 5 tahun terakhir ya atau sekarang malah mungkin masih permintaannya masih tinggi sekali gitu. Kalau bisa menjelaskan itu Bu Mia. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin kalau dari sisi Telkomsel ya untuk mendukung perkembangan ekosistem ekonomi digital Indonesia utamanya untuk pendanaan ke startup, Telkomsel memiliki program yang mungkin cukup luas Pak. Bahkan kita tuh dari beberapa tahun yang lalu memiliki wadah gitu ya untuk membantu para startup dari berbagai sisi. Jadi kita punya semacam namanya program Next Dev, itu untuk early stage startup yang memiliki social impact, itu kita bantu dengan program-program di Telkomsel supaya bisa berkolaborasi dan bisa go to market bersama-sama dengan Telkomsel. Kami juga punya program namanya Think. Think itu lebih ke accelerator di mana kita mengoptimalkan para startup yang
utamanya yang dapat bersinergi dengan bisnisnya di Telkomsel. Sedangkan kalau lebih dari itu seperti di TMI, kita memang fokus untuk mensupport para founders, bukan hanya dengan pendanaan, tapi again, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk scale dengan bersinergi dengan aset-asetnya Telkomsel. Bahkan Telkomsel sendiri belum lama ini baru mengeluarkan atau mendirikan Indico ya, kalau mungkin pernah dengar. Indico ini adalah venture build. Jadi ini lebih dalam lagi upaya Telkomsel untuk berperan di dalam ekonomi digital Indonesia, di mana kita memang benar-benar membuat suatu semacam startup ya di vertikal-vertikal tertentu dengan secara optimal menggunakan aset-aset Telkomsel. Seperti itu. Jadi kita percaya sekali Pak bahwa kolaborasi antara korporasi dengan startup itu sangat akan membuat optimal daripada perkembangan startup itu sendiri selain daripada funding, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Neneng. Kalau dari Bu Neneng, mohon maaf. Maksudnya saya mau lanjutkan pertanyaan ke Bu Neneng. Ya, jadi kita lanjut ke Bu Neneng yang bergerak di sektor transportasi secara online dan juga mungkin mengembangkan ke sektor-sektor yang lainnya ya. Nah ini Bu Neneng, kalau kita menyikapi kondisi perekonomian nasional dan global saat ini ya, jadi di depan ada ancaman resesi, tapi global ya, kalau Indonesia sih aman-aman aja Bu, kita masih tumbuh 5%. Terus juga ada fenomena normalisasi perusahaan-perusahaan digital, teknologi gitu. Nah kalau dari Bu Neneng memandang bagaimana strategi perusahaan-perusahaan digital ya, termasuk Grab Indonesia, agar bisa tetap bisa memanfaatkan momentum yang ada sekarang, bahkan bisa tumbuh terakselerasi lagi Bu untuk tahun ini dan tahun depan. Silakan. Terima kasih Mas Fajar. Jadi sebenarnya memang kalau dunia mengatakan akan resesi gitu ya tahun depan, tapi kita bersyukur hidup di Indonesia, so far so good. Dan kalau dilihat dari bisnisnya digital, teknologi digital seperti Grab, kami melihat peluangnya masih sangat besar Pak, ke depannya. Masih banyak sekali yang belum digarap gitu ya. Kalau saya lihat bahwa memang pandemi itu berat sekali, tetapi kita juga bisa positif. Blessing in disguise, karena dengan pandemi itu mengakselerate digitalisasi, itu sangat banget gitu. Nah kalau saya boleh cerita, pada waktu awal pandemi kan nggak ada yang plan, jadi itu semua caught by surprise. Kita juga bingung gimana caranya nih gitu kan. Tapi karena biasanya kalau orang bingung tuh malah inovasi, karena pada waktu itu kita berpikir nih kasihan banget nih para driver, kan gak bisa nganterin orang lagi kan lockdown, itu kan kaget sih Pak. Nah akhirnya kita berinovasi, kita adakan yang namanya pada saat itu namanya Grab Assistant, sekarang kita udah ganti namanya Grab Just Tip. Karena kenapa? Pokoknya gimana caranya supaya driver kita tetap bisa mendapat income. Jadi kita berinovasi. Satu itu, jadi orang kalau mau beli sesuatu, mau ke toko, tapi tokonya itu belum ada di GrabFood pada waktu itu, ya udah bisa Grab Just Tip, jadi minta drivernya beliin. Gitu. Itu inovasi kita. Terus kemudian juga GrabMart. Dulu kan pada waktu itu Grab belum ada groceries dan sebagainya. Jadi, oh iya, groceries. Pokoknya kita lakuin dulu, gitu. Terus udah gitu kita melihat pasar. Kita lihat di pasar, kasihan banget kan, gak ada yang datang. Siapa yang mau datang ke pasar? Orang lockdown kok gitu kan. Terus kita onboard mereka. Apakah itu dengan Grab Express, apakah itu dengan GrabMart. Dan
hasilnya fast forward sekarang itu dengan bangga saya mengatakan bahwa ada 5.200 pasar tradisional itu di onboard ke Grab. Terus pasti pertanyaannya so what gitu ya. Itu case study-nya bagus banget Pak. Tadi kita udah ngobrol kan. Ada yang tadinya sebelum pandemi itu turnover atau sales-nya cuma 15 juta per bulan di pasar Tomang. Sekarang udah lebih dari 120 juta. Padahal pandemi. Dan setelah pandemi kita datang lagi kita ketemu masih kayak gitu. Artinya apa? Orang kan punya pemikiran bahwa barang-barang dari pasar itu seger. Nah, daripada datang ke pasar, mereka pakai online. Dan itu terus, enggak cuma di Jakarta, kemudian kami juga di banyak provinsi di Indonesia, saya lupa 7 atau 8 provinsi sudah, bahkan di ibu kota baru, kita sudah on board di IKN itu, pasar tradisional kecil, kita senang banget Pak, artinya apa? Kita juga membantu, mengeducate, pertama meng-onboard driver online, mereka tadinya gak kebayang ada Grab di IKN sana gitu ya, terus setelah ada driver Grab bike-nya, kita onboard pasarnya, kita onboard food-food di sekitarnya. Itu sesuatu banget Pak. Dan yang berikutnya adalah kita melihat bahwa di kota-kota besar udah biasa kan ya, udah canggih lah digitalisasi ini. Jadi kita fokus ke kota-kota kecil atau tier 2, tier 3. Jadi kita punya tema bahwa masa depan besar ada di kota kecil. Kita masuk ke kota-kota kecil dan kita meng-onboard mereka, kita meng-educate mereka karena onboarding aja gak bisa gitu. Kita harus meng-educate mereka juga. Gimana sih caranya ngambil foto untuk taruh di handphone? Kan beda Pak. Terus gimana sih caranya financial management? Nah itu kita bekerja sama juga dengan Bukalapak, partner kita gitu ya. Untuk memastikan ekonominya berjalan dan survei mengatakan kemudian kami bekerja sama dengan lembaga survei dari UI, LPEM. Mereka mensurvei di Kupang, di Jayapura dan sebagainya. Mereka melihat bahwa ternyata setelah dalam hal ini Grab masuk, kotanya jadi lebih terang. Lebih lama terangnya. Artinya apa? Ekonominya kan jalan ya. Biasanya mungkin jam 6 udah pada tidur di kamar gitu ya. Sekarang enggak karena jadi lebih terang karena orang tetap bisa beli makanan dan sebagainya. Dan sebagian besar yang kita tanyakan mengatakan bahwa 30% dari yang kita onboard itu tadinya jobless. Atau mereka juga belum pernah punya usaha. Tapi jadi punya usaha Pak. Jadi apa? Jadi potensinya gede banget. Kalau ditanya, apalagi yang bisa dilakukan bekerja sama dengan pemerintah. Kalau saya mengatakan bahwa kalau infrastruktur yang pemerintah memang sudah berikan, which is internet, gitu ya. Kalau ada internet, ada ekonomi. Kalau kita sama-sama meng-onboard dan, karena biar bagaimana kalau kita meng-onboard di sana, itu artinya kita meng-educate mereka dengan digitalisasi, Pak. Dan yang lebih, kalau saya kaitkan lagi, kalau dari driver-driver kita ya, Pak, driver partner kita, karena mereka bukan driver kita, mereka partner kita. Itu sudah ada 418 ribu driver partner kita yang sudah lulus punya sertifikat Microsoft. Artinya kan mereka naik kelas. Terus saya juga dengan bangga mengatakan bahwa senior manager dari Map Operation, karena Grab punya map sendiri Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Itu dulunya adalah
driver Grab Car kita. Jadi dia dulu sambil kuliah, sambil nge-grab untuk membiayainya. Sekarang dia jadi head dari Grab Map Operation. Itu kan naik kelas, Pak. Dan yang lebih seru lagi adalah, ini kelamaan nggak? Boleh ya? Yang lebih seru lagi adalah, kita juga bekerja sama Mastercard gitu. Terus buat para driver atau anak-anaknya driver gitu ya, siapa yang mau ikut cyber security training. Memang hasilnya bukan spektakuler banyak gitu. Tapi Pak, 9 dari itu sudah mendapat sertifikat cyber security internasional. Itu kan di Indonesia jarang banget. Itu dari anak driver atau dari drivernya Pak. Dan sekarang udah ada, udah bekerja, jadi udah naik tingkat. Itu cita-cita kami Pak, bahwa semua, jadi maksudnya gini, kalau saya ngelihat bahwa kalau semua kota-kota kecilnya juga udah maju, pertama orang gak perlu urbanisasi ke kota, karena di tempat mereka udah oke banget kok gitu kan, dan mereka juga bisa belajar, dan mereka maju juga gitu kan. Hasilnya apa? Kita emang benar-benar jadi negara yang sangat maju, dan kita mungkin bisa lebih bagus dari Cina gitu. Benar gak? Itu aja dari saya. Dengar Bu Neneng makin optimis aja kita nih dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Jadi nah tugas berat Pak Rodrik nih untuk mengasih pembiayaan lebih besar nih pada perusahaan-perusahaan startup yang mungkin akan muncul ya. Nah kalau pengalaman tadi memang dari sisi optimis itu luar biasa. Cuman kita juga paham nih kan Pak Rodrik. Jadi dari sekian mungkin ribuan ya startup yang baru-baru muncul itu kan ada yang berkembang gitu ya. Tetapi juga ada yang, tapi lebih banyak yang berkembangnya karena hasilnya kan positif gitu ya. Nah kalau menurut pengalaman Pak Rodrik ini sebenarnya kunci keberhasilan dari perusahaan-perusahaan digital itu apa aja Pak? Yang mengapa mereka ada yang bisa tumbuh dan berkelanjutan, ada yang ya mungkin baru muncul terus sudah hilang gitu. Itu kira-kira apa dari pengalaman Pak Rodrik selama membiayai dan juga menggeluti ini pembiayaan? Silakan ya, Pak. Iya, iya. Selama kita sudah berinvestasi ya lebih dari satu dekade juga di Indonesia ini kan kita juga melihat banyak perkembangan lah ya. Ada beberapa hal sih, salah satunya tentunya untuk perusahaan rintisan atau startup ini dia harus mempunyai yang kita bilang mungkin product market fit kali ya, yang dimana produknya itu sesuai dengan masalah yang mau diselesaikan juga ya, karena kalau enggak mungkin enggak cocok ya kan. Kedua, untuk bisa sukses masalah itu, market dengan masalah itu harus cukup besar ya. Jadi market yang untuk masalah yang pengen diselesaikan harus besar. Karena kalau misalnya nih market share perusahaan itu bisa 60% tapi marketnya kecil ya. Jadi gak bisa jadi perusahaan besar juga mungkin kan. Jadi itu juga yang kita lihat yang. Tapi yang paling utama selalu balik lagi mungkin ke founder atau tim founder itu sendiri mungkin ya. Jadi apakah founder-founder itu memang mempunyai suatu ini ya. Suatu fondasi yang kuat juga dan keinginan untuk bisa melakukan sesuatu yang ini ya, yang sangat luar biasa, karena untuk menjadi startup founder kan gak mudah juga ya, jadi banyak ups and downs-nya juga, banyak challenges-nya juga, jadi itu memerlukan karakter tertentu kali ya, dan itu yang kita lihat juga di mana founder-founder yang akhirnya juga berhasil ya untuk menjadi perusahaannya menjadi cukup besar biasanya mempunyai karakter-karakter tersebut. Kalau misalnya kita membandingkan dengan startup atau perusahaan digital di Singapura dan Vietnam itu ada perbedaan signifikan dengan di Indonesia atau seperti apa, Pak Rodrik? Mungkin kalau dibandingkan dengan negara-negara lain mungkin permasalahannya berbeda-beda juga karena kan kulturnya berbeda, mungkin mindsetnya berbeda, iklim investasi dan juga peran pemerintah di negara-negara tersebut berbeda ya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi secara umum sih mungkin dasar-dasar yang saya sebutin tadi ya, apakah memang ada product market fit kah, apakah marketnya cukup besar dan apakah foundernya sendiri punya
karakteristik yang sesuai itu mungkin sama kali ya mau di market manapun. Tapi memang balik lagi kan itu tadi perannya pemerintah, perannya bisnis lain mungkin, ekosistem sendiri itu juga bakal mempengaruhi ya. Kalau kita lihat juga ada ya dari bisnis-bisnis di regional kali ya, mungkin yang di beberapa negara juga, mungkin nanti Bu Neneng bisa share sedikit kali ya, kayak Grab kan di beberapa negara juga ya di Southeast Asia, apakah percis sama mungkin ya di Indonesia atau di negara-negara lain juga di market ini. Kalau kita lihat dari, ini sayangnya kita gak ada ini sih ya, dari pihak perbankannya ya untuk yang membiayai. Kalau menurut Pak Rodrik nih sebenarnya pembiayaan startup itu, perusahaan-perusahaan digital itu, jadi sekarang lebih banyak datang dari ventura atau sudah mulai dari sektor keuangan formal seperti perbankan tuh? Mungkin kalau dilihat dari untuk pembiayaan ya, untuk dunia rintisan ini kayaknya maka masih akan dari modal ventura mungkin ya kedepannya juga ya yang terutama. Cuman seiring perusahaan-perusahaan ini berkembang tentunya bisa aja lebih ke perusahaan pembiayaan tradisional juga ya, itu juga menjadi bagian dari pembiayaannya lah. Dan perusahaan-perusahaan yang udah sangat besar, cukup sukses juga akhirnya mungkin melantai di bursa ya. Balik lagi ya kayak Grab, mungkin ya GoTo ya kan, terus juga Blibli ya barusan ya kan, Bukalapak juga. Nah mudah-mudahan sih kita ngeliat juga ya kedepannya IPO atau bursa ini menjadi salah satu tambahan kali ya. Mungkin bukan cuma alternatif tapi tambahan pembiayaan juga untuk perusahaan-perusahaan rintisan ini ya kedepannya juga. Terima kasih ya Pak Rodrik. Jadi masalah pembiayaan kita masih nyambung ke Ibu Mia. Kalau strategi dari MTI sendiri Ibu Mia, ini kan pembiayaan tapi juga sekaligus membuat ekosistem gitu ya, sehingga bisa naik. Seperti apa itu? Apa memang strateginya seperti itu ya? Iya, TMI Pak. Telkomsel Mitra Inovasi, iya. Bukan TMII ya Pak ya, TMI. Oke, ya strategi kami memang sebagai CVC Pak, kami tidak bisa lepas bahwa pendanaan yang kami lakukan itu harus sejalan dengan digital strategi dari Telkomsel gitu ya. Makanya kami tuh melihat sebenarnya TMI itu membangun seperti extension dari digital arsitekturnya Telkomsel secara lebih luas gitu ya. Tentunya aset-aset yang ada di Telkomsel itu kalau telco ya dilihatnya sebagai aset telco, tapi dengan kita bekerja sama dengan para startup, mereka akan memiliki kacamata yang berbeda untuk memanfaatannya. Tentunya teknologi perlu dibangun untuk meng-enable, mengaktifkan aset-aset yang ada gitu untuk hal-hal yang berbeda gitu kan. Banyak sih kayak misalnya penggunaannya di layanan finansial gitu ya. Kita gak kebayang kok telco bisa masuk ke layanan finansial gitu ya. Ternyata karena kita tahu banget tentang behavior dari customers, bagaimana misalnya pola penggunaannya di telco itu sangat berguna gitu. Misalnya untuk underwriting, untuk para fintech yang membutuhkan cost structures yang optimal sehingga mereka bisa masuk untuk menjangkau beyond segmen yang selama ini dilayani gitu kan. Tadi Bu Neneng bercerita tentang bagaimana Grab masuk ke tier 2 dan tier 3 ya. Kalau kita bicara tentang pengembangan ekosistem ekonomi digital, sudah pasti mengatasi digital divide ini adalah problem yang paling utama ya. Apalagi Indonesia geografisnya kan luas gitu kan. Dan Telkomsel karena asetnya ada di seluruh pelosok negeri gitu kan, tentu kita ingin kreativitas dari para founders nih yang ada di ekosistem startup untuk bisa berkreatif melihat bagaimana penggunaan aset ini dilakukan untuk beyond telco gitu. Banyak ya yang sebetulnya kita di telco sendiri kita nggak nyampe ke situ gitu ya, bahwa oh ternyata bagaimana tadi pemanfaatan reseller atau channel kami ke distribusi ternyata bisa lebih jauh daripada untuk memberikan layanan telekomunikasi gitu kan. Misalnya untuk membantu social commerce gitu kan, atau untuk membantu hal-hal yang terkait ke pemanfaatan logistik sampai ke pelosok gitu. Jadi strateginya seperti itu gitu kan. Kami ingin sekali duduk bersama para founders yang kreatif, yang tadi kriterianya saya rasa semua visi akan sama ya seperti yang disampaikan Pak Rodrik,
yang memang ingin mentransform ekonomi di Indonesia secara luas, artinya berpikir terhadap market yang besar gitu kan, kemudian memiliki produk yang memang punya comparative advantage gitu, yang emang berbeda gitu kan, yang gear up untuk jadi pemenang gitu kan. Dan mungkin sedikit nambahkan, kalau sekarang yang kita cari bukan hanya founders yang bisa memberikan solusi terhadap masalah kebutuhan hidup di masyarakat gitu kan, artinya bisa memberikan produk yang terbaik, cost saving gitu kan, atau sesuatu lebih mudah gitu ya, tapi juga memastikan bahwa bisnis tersebut berjalan di fondasi bisnis yang solid. Jadi bukan hanya yang menyelenggarakan layanan di sisi mengejar top line saja, tapi juga harus memastikan bagaimana bisnis modelnya itu bisa solid, bisa memberikan profitability buat startupnya. Jadi top line, bottom line, saya rasa di masa sekarang menjadi sesuatu yang jadi kita perhatikan juga buat para startup. Ya, terima kasih Bu Mia. Bu Neneng mungkin tadi mau menambahkan tadi yang dilempar pertanyaannya sama Pak Roderick, jadi seperti apa gitu ya perbandingan bisnis apa digital bisnis negara lain gitu ya. Dan juga sekalian saya juga ingin bertanya, ini kan kita pandemi ya, yang dimana kita tahu semua itu men-trigger digitalisasi luar biasa gitu kan. Sekarang sudah melandai, jadi mobilitas masyarakat itu sudah mulai normal gitu ya. Nah, bayangan ke depan tuh digital marketplace atau orang ya udah belanja tinggal tadi, yang juga cerita banyak tinggal di rumah aja. Apakah tetap akan bertahan dalam jangka ya waktu yang lama atau sesuatu nanti bisa berbalik lagi gitu, semuanya jadi serba offline lagi gitu. Mungkin seperti itu gambarannya seperti apa Bu Neneng? Mungkin saya menjawab pertanyaannya Pak Roderick, ini paling pinter Pak Roderick lempar-lempar pertanyaan gitu ya. Sebenarnya kalau di negara-negara lain apakah sama atau beda, itu sebenarnya sama aja sih, tapi memang bedanya adalah kalau Grab itu selalu hyper lokal. Jadi kita enggak bisa datang ke negara sesuatu terus kita pikir kita yang paling tahu, enggak bisa. Jadi benar-benar harus hyper lokal. Pendekatannya harus sesuai, misalnya di Thailand ya, pendekatannya di Thailand, dari mencari driver partnernya, bagaimana karakter customer and customernya, merchantnya karakternya seperti apa, itu beda banget antara Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Myanmar, beda-beda mas. Tapi apakah akselerasinya dan karakteristiknya? Kalau saya lihat akhirnya sebenarnya sama, karena gini. Karena kalau negara yang tidak semaju Singapura, kalau Singapura kan digitalisasinya udah merem gitu kan ya. Malaysia juga oke lah, tapi yang lain-lain, saya ngelihat kalau generasi milenial sama zilenial tuh gak diajarin juga udah canggih sih Pak. Sama di Indonesia juga begitu gitu. Jadi ya seperti itu sih. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Nah kalau pertanyaannya apakah dengan selesainya pandemi, orang udah mulai ke sekolah lagi, orang udah mulai ngopi lagi gitu ya. Apakah karakter behavior dari customer akan berubah, pokoknya offline aja? The answer is no. Karena udah menjadi kebiasaan juga gitu ya. Ya emang kadang-kadang kita pengen makan ketemu teman-teman gitu. Tapi kita juga sering males juga kan kalau di kantor, ah udah deh pesen aja, udah biasa gitu. Udah kayaknya di tangan tuh udah makan apa ya? Apa sesuatu yang baru. Itu kan sudah menjadi DNA kalau saya katakan gitu. Jadi itunya tidak akan pernah berubah sih Pak. DNA itu 2 tahun itu cukup membuat karakter behavior orang berubah sih. Tanpa adanya pandemi ini cuma mengakselerasi aja mungkin ya. Tanpa ada pandemi kita juga akan mengarah ke situ ya Bu Neneng. Betul ya? Tapi jauh lebih lama. Okay. Karena dari pihak customernya mungkin lebih cepat. Tapi dari pihak kayak merchantnya. Saya gak kebayang kalau gak ada pandemi,
bagaimana saya meng-onboard pedagang pasar untuk mau main di online. Itu gak yakin. Maksudnya bisa, tapi mungkin lama banget gitu ya. Hal-hal yang seperti itu sih, Mas. Terima kasih, Bu Neneng. Ya, sebelum kita lempar ke floor untuk tanya jawab, mungkin satu kali lagi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu di depan. Jadi tadi sudah banyak diceritakan ya bahwa modal kita untuk menjadi yang nomor satu di Asia Tenggara bahkan ya, apa Asia gitu ya, di sisi, sudah punya ya. Jadi generasi Z tadi, terus juga sumber daya infrastruktur. Nah, kalau menurut Pak Rodrik ini sebenarnya kurang apa kita Pak? Tantangan apa gitu yang paling harus kita penuhi ya agar kita bisa benar-benar itu bisa mencapai target tadi 2030 lebih cepat lagi akselerasi digital kita Pak? Ya mungkin kalau tantangan ada dari luar dan dari dalam negeri sendiri kali ya. Mungkin kan kita hidup di masa yang sangat unik di mana tantangan global itu makin banyak dan makin sering juga ya. Mungkin beberapa tahun lalu kalau dibilang bakal ada pandemi global yang bakal mengakibatkan lockdown dan lain-lain, mungkin banyak kita bilang wah kayaknya enggak ya, ya kan, tapi ternyata terjadi. Untuk geopolitical situation juga dengan adanya perang di Rusia dan Ukraina ya kan, sampai tahun lalu juga kalau dibilang apakah bakal terjadi, banyak yang mungkin merasa tidak terjadi ya. Nah, semakin banyak tantangan global itu juga mungkin mengakibatkan adanya challenges di supply chain, energy, food security ya kan. Nah, impact-nya juga kemana itu ada di inflasi dan potensi resesi global ya. Jadi biar gimana itu kita walaupun sementara juga ekonomi kita tumbuh cukup baik ya kan, ada beberapa sektor yang masih baik, kita kan gak kebal mungkin ya terhadap tantangan global mungkin. Jadi mungkin salah satu yang utama adalah untuk tetap waspada juga kali ya. Right. Kita juga melihat kayaknya perlu kewaspadaan yang tinggi dan juga perlu tindakan-tindakan untuk balik ke mungkin ke core business dan apa yang mungkin masing-masing perusahaan ini merasa mereka paling apa intinya perusahaannya itu dibuat untuk melakukan apa sih gitu kali ya. Ya kan, jadi mungkin itu sesuatu yang perlu dilakukan untuk perusahaan-perusahaan ini supaya bisa bertahan juga kali ya, baik dari sisi domestik atau dari tantangan global juga. Nah, di balik semua itu tapi ya kan, I think kita masih sangat beruntung karena potensi ekonomi dan potensi ekonomi digital terutama itu masih sangat baik ya. Jadi walaupun ada tantangan-tantangan, kedepannya sih kita merasa memang masih sangat positif dan kesempatan itu masih sangat besar sebenarnya. Ya. Mungkin itu saya dari tantangannya. Kalau dari infrastruktur Pak Rodrik, apakah kita sudah cukup atau masih butuh banyak investasi untuk membangun server yeah. misalnya di Indonesia yeah. seperti apa? Mungkin infrastruktur ada dua kali ya, yang fisikal atau yang non-fisikal kali ya. Dari yang fisikal sendiri memang mungkin masih banyak yang harus dibangun kayak dari sisi konektivitas misalnya ya. Ya kan, konektivitas kita internet speed di Indonesia ini mungkin masih bukan yang paling cepat atau masih salah satu yang lebih lambat ya. Saya tahu Telkomsel dan Telkom banyak andil dalam membantu untuk melakukan percepatan di bidang itu ya kan. Tapi itu juga mungkin salah satu dasar yang perlu dipertimbangkan. Dari sisi infrastruktur non-fisikal itu manusia ya, talent kali ya. Digital talent dan capabilities juga. Dimana masih banyak room untuk improvement mungkin ya kan. Dan itu juga kalau itu juga perlu dikembangkan ke depannya juga sih mungkin. Ya, kalau Bu Mia dari sisi sektor telco kira-kira apa tantangannya untuk akselerasi digital? Iya, tadi mungkin menambahkan ya dari sisi Pak Rodrik ya, pemerataan digitalisasi artinya konektivitas baik di sisi kecepatan, kualitas dan memang availability-nya itu menjadi PR buat kami gitu kan. Walaupun Telkomsel kami memandang penting sekali Pak ini, kami juga mengemban misi, kita juga ada connectivity, kami juga gelontorkan untuk di desa-desa tertinggal, itu juga Telkomsel juga tetap masuk ke situ walaupun mungkin secara visibility study-nya agak jauh gitu kan, tapi karena mengemban misi untuk ikut mengembangkan ekonomi digital di Indonesia, Telkomsel masuk ke situ. Kemudian benar sekali di sisi digital talent.
talent gap ini masalah nyata ya. Saya rasa scarcity of digital talent itu bukan problem Indonesia aja, kayaknya problem global gitu ya. Makanya kalau kami sebagai perusahaan banyak sekali program-program ya yang kami pastikan untuk kami lakukan supaya memastikan bukan hanya capability teknis digital tapi juga mindset digital gitu kan. Jadi kita kayak punya wadah untuk memastikan ada tempat di mana karyawan bisa berinovasi dan memiliki founder mentality. Itu tadi di sisi talent digital. Yang ketiga, bagaimanapun digital literasi di Indonesia masih terus harus ditingkatkan. Walaupun iya dipercepat oleh adanya pandemi, dan saya juga sama dengan Bu Neneng melihat bahwa perubahan ini adalah perubahan yang struktural ya. Orang yang udah menikmati belanja online walaupun gak diiming-imingi bonus tetap ada yang stick untuk belanja online gitu kan. Yang udah gak berani lagi megang uang fisik, udah gak mau lagi belanja pakai cash gitu kan. Saya rasa itu sesuatu yang struktural. Tapi PR-nya karena Indonesia ini luas gitu kan, tetap masih banyak yang belum sampai ke situ. Jadi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan digital literasi itu juga tantangan. Dan for sure yang terakhir, karena kita bicara digital, ada issues dalam konteks cyber security. Gitu kan, gimana kita memastikan sistem digital yang dibangun itu aman, secure. Policy dan proses-proses termasuk solusi untuk memastikan bahwa cybercrime itu bisa diatasi, itu menjadi tantangan di dunia digital. Ya, terima kasih Bu Mia. Mungkin pertanyaan yang sama buat Bu Neneng. Sebenarnya udah diambil semua sih Mas, tapi saya coba tambahkan adalah itu kan tadi semua tantangannya. Sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai sebagai perusahaan di Indonesia untuk sama-sama menyikapi tantangan tersebut gitu ya. Jadi tadi Mbak Mia juga udah mengatakan bahwa ada banyak program gitu kan. Kami juga di Grab karena perusahaan-perusahaan kami dan Kompas dan Gramedia semualah gitu. Kita harus bahu-membahu untuk mempercepat ini gitu ya. Kalau di Grab kita punya namanya Grab Scholar. Untuk siapa sih? Untuk anak-anak dari para mitra kami, para merchant kami gitu ya. Untuk menaikkan taraf edukasi mereka lebih lagi. Itu seperti kalau kita kan ada jutaan ya. Kalau jutaan paling enggak mereka udah 418.000 kalau driver itu yang punya Microsoft sertifikat, paling enggak mereka bisa gitu. Dan mereka bisa terus. Nah, itu adalah kami juga enggak bisa sendiri kan. Kami kerjasama baik dengan Microsoft, Mastercard dan siapapun yang kami bisa bekerja sama dan melakukan itu. Dan at the same time kami juga banyak online materials yang terus bisa diakses oleh semua mitra kami. Karena biar bagaimana itu menaikkan taraf edukasi dari semua yang ada. Dan lumayan ya Pak, kalau jutaan, kalau 6 juta kan multiplier-nya juga banyak banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang benar sekali yang disebutkan cyber security itu menjadi sangat penting. Enggak cuma cyber security per se, tapi gini, orang Indonesia tuh pinter-pinter yang pinter-pinternya. Beneran deh. Cuman sekarang begitu semuanya udah maju, pinter-pinternya dipakai untuk hal yang tidak baik juga banyak banget. Fraud itu karena mereka pinter gitu ya. Nah itu bagaimana caranya seluruh company-company maupun government itu menyikapi itu, membentengi fraudster-fraudster tadi gitu. Saya yakin di semua company, saya nggak tahu kalau di media ada nggak, tapi paling nggak kalau company-company yang online itu pasti banyak mau, apakah itu bank, apakah itu e-commerce, apakah itu ride hailing, transaksi-transaksi yang pinter-pinter gitu loh orangnya Pak, itu aja sih. Jadi makanya emang cyber security menjadi penting banget untuk benar-benar kita align semua. Dan sebenarnya cyber security itu ada yang buat minta ransom dan sebagainya. Tapi
ada juga yang emang pinter gitu loh, bikin transaksi yang fiktif gitu-gitu. Jadi jangan yang gede-gede udah pasti, yang kecil-kecil juga banyak. Itu menjadi challenge kita karena banyak sekali orang pinter juga. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Bu Neneng. Wah, Bu Neneng mancing ini nih. Teman-teman mau nanya kalau soal keamanan cyber nih. Ya, ya sudah hampir sejam kita berbicara dengan para narasumber kita. Mungkin saat waktunya kita beri kesempatan buat teman-teman di ruangan ini atau yang online juga ya, silakan ya untuk mengajukan pertanyaan. Saya buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan mungkin rekan-rekan, ya, silakan sebut nama dari media mana ya, Mas. Ya, izin Pak, saya Suparjo dari MNC Portal. Jadi pertanyaan saya yang pertama mungkin ditujukan buat Bu Mia sama Pak Lodrik. Ini terkait realisasi nilai investasi begitu, baik Telkom maupun dari pihak Pak Lodrik sendiri. Untuk tahun ini realisasi sudah berapa? Baik dari angkanya maupun berapa startup yang emang sudah diberikan begitu. Untuk Bu Neneng, kan pemerintah sendiri memberikan sebuah inisiatif agar akselerasi digital ekonomi ini kan bisa dipercepat gitu. Nah, di lain sisi biar memberikan atau peluang lapangan kerja di Indonesia. Cuman di tahun ini kan banyak sekali begitu pihak startup yang kemudian mengambil langkah efisiensi, salah satunya melakukan pemutusan hubungan kerja, dan Grab termasuk salah satu startup gitu Bu. Ini kira-kira seperti apa Bu? Terima kasih. Kita tampung dulu kali ya. Ya, ya. Silakan. Nah, Krisna silakan. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan nama saya Krisna dari Harian Kompas dan Kompas ID. Pertanyaannya buat tiga-tiganya, Pak Rodrik, Bu Mia, Bu Neneng. Sesuai topik acara hari ini kan tentang akselerasi ekonomi digital untuk pemulihan ekonomi gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan baik secara kuantitatif dan kualitatif dari masing-masing narasumber nih Pak, Bu. Sejauh apa sih bahwa digitalisasi ini bisa mendukung pemulihan ekonomi? Mungkin bisa mendukung pertumbuhan ekonomi sampai berapa persen gitu terus. Atau dari secara kualitatifnya bisa menciptakan efek domino seperti apa gitu. Ya itu saja, terima kasih. Silakan Mas. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan saya Ahmad Bu dari Detikom. Pertanyaan untuk Pak Rodrik sama Bu Mia mungkin. Belakangan ini kan menyambung tadi Mas Suparjo, badai PHK kan melanda perusahaan digital dan startup. Banyak asumsi yang menyatakan bahwa PHK itu dilakukan karena mengantisipasi resesi. Tapi ada juga karena masalah salah urus atau mungkin ada juga era bakar duit udah selesai. Terus ada yang bilang lagi investor udah kehabisan duit, katanya seperti itu. Nah, bagi mungkin Bu Mia dan Pak Rodrik ya, selaku investor, apa sih yang kira-kira menyebabkan akhirnya, mungkin sudut pandang dari investor yang menyebabkan mereka, perusahaan digital startup ini akhirnya mengambil keputusan tersebut? Dan apakah benar dari sisi investor sendiri, istilahnya udah kehabisan duit atau seperti apa, mungkin seperti itu dan mungkin yang menyambung ke Bu Neneng. Nah, setelah kemarin juga diterpa isu soal PHK sendiri Bu, mungkin ada kedepannya seperti apa Bu untuk Grab sendiri untuk memacu bisnis setelah kemarin ada PHK tersebut. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, ada 3 pertanyaan nih dari Energy Portal, terus Kompas ID dan
detik tadi ya. Ya, silakan Pak Rodrik. Ya, monggo silakan. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Tadi menanyakan berapa jumlah yang diinvestkan. Jadi kalau Telkomsel sendiri dalam melakukan investasi itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama oleh Telkomselnya secara langsung dan yang kedua lewat anak perusahaannya TMI gitu ya. Nah, yang saya menjawab yang untuk TMI dulu sendiri aja ya Pak ya. Saat ini kita berinvestasi mulai dari tahun 2019 itu aset under management-nya sekitar 40 juta dolar. Ya, dan kedepannya kita salah satu yang paling dekat mungkin pernah dengar tentang Merah Putih Fund. Itu di mana kami sebagai CVC BUMN bersama-sama dengan CVC BUMN lain, MDI, BRI Ventures, MCI, dan BNI Ventures, itu akan bersama-sama berinvestasi di Merah Putih Fund. Totalnya nanti di Merah Putih Fund itu ada 300 juta dolar. PMI sendiri sekarang jumlah portfolio yang kami manage itu ada 16. Mungkin yang familiar oleh teman-teman, kami punya investasi di Halodoc, di Credivo, yang paling baru itu kami baru follow on funding di PrivyID, Evermos, Fitloop, dan cukup banyak, ada total 16. Kira-kira gitu kalau dari kami. Silakan. Mungkin saya jawab pertanyaan pertama juga kali ya, mungkin very quickly aja ya untuk realisasi investasi. Mungkin kita enggak mendisclose exactly berapa, tapi kita cukup banyak melakukan press release juga untuk pendanaan-pendanaan kita, jadi bisa di track juga kali ya secara dari sisi itu. Mungkin kalau sedikit gambaran aja, saat ini kita berinvestasi dari fund kita yang terakhir yang kita menggalang di awal tahun ini ya, itu juga udah public information, kita menggalang sekitar 550 juta dolar US. Jadi ya mungkin ada sekian persen yang sudah kita investasikan lah di tahun ini untuk itu. Silakan Bu Neneng. mungkin pertanyaannya tadi yang dari MNC sama dari Mas yang dari Detik mirip-mirip ya. Sama gitu ya. Jadi kalau saya coba ceritakan apa yang terjadi di Grab gitu ya. Grab Kitchen itu berdiri tahun 2018 gitu. Nah, dengan berjalannya waktu kami melihat bahwa ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Dan oleh karena itu kami mengambil keputusan yang sangat sulit ya, karena kan when we are doing business, kalau kita udah cobanya udah 4 tahun dari 2018 dan kita tetap pertahanin juga pada waktu pandemi, dan setelah pandemi kita melihat juga tidak terlihat there is light at the end of the tunnel, ya memang keputusan yang sangat sulit harus dibuat gitu. Karena seperti Anda tahu, yang namanya perusahaan digital teknologi, kita kan melakukan inovasi, kita mencoba, dan tentunya kita melihat hasilnya. Ini tadi kalau boleh pinjam kata-katanya Mas Rodrik sama Mbak Mia, itu adalah product market fit, betul ya? Betul kan ya? Nah, ini artinya product market fit-nya nggak cocok gitu. Dan mungkin dalam dunia bisnis itu biasa, tapi yang kami lakukan adalah memastikan kita coba untuk certain period of time, which is 4 tahun, dan kami mengambil keputusan sulit. Tetapi yang kami lakukan tentunya, keputusan sulit itu kami lakukan, tetapi kami benar-benar berdiskusi dengan para merchant kami yang ada di situ, karena majority itu juga mereka adalah merchant dari GrabFood gitu ya. Nah, kalau dari karyawannya, karena Grab itu cukup besar, jadi kami juga tawarkan untuk mereka mencari di tempat-tempat yang lain. Oleh sebab itu, yang kena memang jadinya cuma belasan gitu. Karena yang belasan itu juga ada dua Mas, ada yang emang mereka ya udah pengen dapat paket dan sebagainya gitu kan, ada yang memang ya udah saya ambil gitu. Jadi
not necessarily that bad, karena ada orang juga yang memilih itu dan mereka mengambil kesempatan itu untuk mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Mungkin itu aja sih kalau dari saya, dan saya yakin semua juga akan melakukan hal yang sama, company-company lain itu gitu ya. Mungkin itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih Bu Neneng. Mungkin pertanyaan yang apa tadi, peran digital ya dalam mendorong pemulihan ekonomi mungkin bisa direspon. Iya. Ya sebenarnya tadi sempat disampaikan juga ya, mungkin saya banyak mendengar dari Bu Neneng bahwa dalam masa pandemi di mana mobility terconstrain, digitalisasi itu menjadi jawaban supaya ekonomi produktif tetap bergulir gitu ya. Jadi justru saya melihat hal-hal seperti ini adalah momentum yang perlu terus diperkuat gitu ya. Di mana digitalisasi itu memastikan kita itu lebih resilience gitu kan, untuk bisa mendeliver layanan-layanan maupun bisnis kita gitu kan. Mau menggaris bawahi juga untuk sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi kita ya, which is UMKM gitu kan. Sebenarnya kita juga melihat lewat akselerasi yang menjadi harus pada saat pandemi ini, membuat banyak UMKM jadi transformasi ke arah digital juga gitu kan. Buat kami sih ini suatu apa ya, kalau di Indonesia tuh memang opportunity-nya tuh banyak banget, tinggal bagaimana mensolusikannya gitu kan. Jumlah UMKM di kita kan banyak banget dan kami melihat datanya baru sekitar 20%-an yang atau sudah 20%-an yang pindah ke digital. Tapi room to grow-nya itu masih sangat besar. Artinya solusi-solusi B2B yang bisa membantu para UMKM untuk bisa bertransformasi digital juga menjadi kunci gitu. Artinya sangat besar potensinya gitu, dan tetap kami melihat digitalisasi adalah suatu yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan ekonomi. Karena kita bicaranya UMKM juga nih Mas, jadi kan minta kuantitatif gitu ya. Kalau dilihat selama pandemi itu di Grab aja ya, itu lebih dari 2 juta UMKM yang kita onboard, itu di Grab aja. Dan lebih dari 5.200 pedagang pasar dari 7 kota yang kita onboard. Itu baru 7 kota Mas, baru 5.200 gitu ya. Jadi masih besar sekali potensi dan opportunity-nya. Nah 2 juta itu kan cukup besar ya, kalau dari 20 juta itu kan berarti 10% dari Grab. Belum dari e-commerce, dari yang lain-lain, dari kompetitor kita gitu ya. Semua kita sama-sama, dan memang saya melihat bahwa pada waktu pandemi itu hubungan kerjasama kita dengan pemerintah juga cukup erat ya. Kami benar-benar ada namanya program Bangga Buatan Indonesia, ada kita kerjasama dengan Menteri Koperasi yang benar-benar okay, mau apa ada, bisa kita bantuin. Jadi memang kerjasamanya itu sangat-sangat erat sekali Mas. Jadi itu yang saya bisa katakan gitu kan. Dan kalau mau lihat hasil dari apa namanya angka lebih detailnya, kalau Mas bisa lihat dari quarterly report kita yang ada di publik, bisa dilihat juga. Terima kasih. Mungkin ya Pak Rodrik. Mungkin udah banyak yang dibicarain juga, saya tambahin sedikit yang terakhir, apakah pertanyaan investor kehabisan duit mungkin ya. Ya kayaknya sih kalau emang kalau dibilang kehabisan duit mungkin enggak kayak sepertinya ya, karena apalagi kalau dilihat belakangan ini mungkin juga makin banyak investor-investor dan bukan dari lokal aja ya, regional dan global juga yang melihat ke market Indonesia ya. Tapi memang mungkin lebih dikaitkan dengan ini sih, pertanyaannya kan apakah ada potensi resesi juga kan masa depan. Dimana salah satunya juga untuk investor ya,
cost of capital investor tuh naik dalam 1-2 tahun ini, karena dulunya itu interest rate hampir nol kali ya. Jadi money itu lebih uang itu katakanlah lebih murah kali ya. Jadi banyaklah mungkin yang investor yang lebih berinvestasi di sana sini ya. Sekarang mungkin lebih ketat karena interest rate naik, juga ada cost of capitalnya. Jadi investor juga lebih melihat lebih berhati-hati dalam memberikan investasi mungkin ya kepada perusahaan. Nah, dengan itu mungkin beberapa perusahaan melihat ada potensi untuk lebih sulit untuk mendapatkan dana tambahan ya untuk kelanjutannya, dan mereka mengambil jalur mungkin efisiensi sebagai salah satu pilihan lah sepertinya ya. Tapi mungkin itu dari sisi saya sebagai investor ya, kalau mungkin ke kebijakan itu mungkin balik ke perusahaan masing-masing kali ya. Mungkin saya gak bisa berbicara terlalu banyak dari soal itu karena dari sudut pandang saya lebih dari investor mungkin ya. Tapi kalau dari sisi kita juga, mungkin dari East Ventures kita masih berkomitmen untuk melanjutkan pembiayaan terhadap startup-startup di Indonesia, dan bisa dilihat juga kita masih sangat aktif, dan kita sangat optimis sekali ya dengan walaupun dengan tantangan-tantangan short term dan mid term ya, ke depannya jangka panjangnya itu masih sangat potensial lah ya. Ya, terima kasih Pak Rodrik. Terjawab ya teman-teman ya. Kita masih punya 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Saya mau undang pemirsa atau rekan-rekan yang menonton lewat YouTube dan Instagram Kompas ya, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Kita masih punya waktu 5 menit ya. Sambil menunggu, mungkin saya buka satu pertanyaan lagi buat teman-teman yang di ruangan ini yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Mas. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya Nabil dari Kumparan Bisnis. Mau tanya aja, pertanyaan pertama untuk Pak Rodrik, dari angle investor sendiri, apakah sekarang startup itu masih layak dijadikan target utama modal atau tidak gitu dari sisi investor? Kemudian ini mungkin pertanyaan untuk semua, kira-kira target tahun depan dari masing-masing, dari Grab, TMI dan Ventures apa? Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, satu yang terakhir tadi ya, silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Arfi dari Kontan. Izin tanya untuk Bu Neneng aja ya. Ini kan pengembangan Grab salah satunya ialah ke arah rebranding Grab Electric. Nah, ini gimana sih Bu agenda bisnis Grab untuk sektor transportasi yang lebih ramah lingkungan di tahun depan? Dan kemudian apa aja sih target-target yang akan dicapai oleh Grab di tahun depan? Mungkin lebih kepada penambahan armada Grab yang pakai motor listrik itu akan ditambah jadi berapa? Nanti totalnya jadi berapa di tahun depan? Kemudian dalam jangka waktu dekat hingga menengah nanti, sumber pendanaan Grab ini akan dari mana aja ya Bu untuk agenda bisnis tersebut? Apakah mungkin ada rencana pendanaan dari publik, misalnya IPO tadi seperti disebutkan juga? Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan. Rodrik, mungkin saya dulu quick aja ya, tadi pertanyaannya apakah investor masih menargetkan startup ya sebagai investasi. Kalau investor kan beda-beda ya, ada yang di public, private, ada yang invest di beda-beda industri. Kalau di East Ventures kita memang menargetkan cuma di startup ya. Jadi dari buat kita sih, kita masih menargetkan startup ya. Mungkin Ibu Neneng pertanyaan. Iya, enggak mau. Tadi pertanyaannya yang apa agenda tahun depan ya? Ya. Oke, mungkin saya dulu. Ya, agenda tahun depan dari TMI tentunya bagian dari growth strateginya Telkomsel. Ya, kami terus akan berinvestasi ke startup sama seperti Pak Rodrik. Kita juga believe bahwa startup di Indonesia itu punya potensi yang besar untuk bisa menjawab permasalahan yang ada di bangsa gitu kan. Jadi kami terus akan menggelontorkan pendanaan untuk membackup mereka-mereka tersebut. Utamanya kalau untuk TMI yang memang sejalan dengan digital strateginya Telkomsel, seperti itu. Mungkin saya jawab pertanyaannya Mbak yang dari Kontan dulu, baru agenda tahun depan gitu ya. Tadi pertanyaannya mengenai Grab Electric. Grab Electric itu menjadi salah satu komitmen kami Mbak untuk mencapai net zero yang rencananya adalah di tahun 2040. Nah,
kami kan harus mulai dari sekarang. Jadi yang kami lakukan adalah dari mulai awal tahun 2020, kami sudah mulai mencoba. Dengan apa? Dengan kami menginvestasikan sendiri, kami beli mobil, kami beli motor, kami nyoba dengan sepeda listrik dan sebagainya. Kenapa sih? Gitu ya. Itu karena komitmen kami terhadap lingkungan dan terhadap Indonesia untuk menjadi lebih baik. Karena kalau kami tidak mencoba, siapa yang mau coba? Itu jadi kayak chicken and egg, yang mana duluan gitu ya. So kita coba, dan dengan begitu kami juga mengedukasi market. Karena orang kan pada takut kan pakai kendaraan listrik. Nanti kalau kena air, kesetrum gitu kan. Jadi kami, itu adalah pekerjaan kami yang kami terus dan menerus lakukan. Dan kami juga terus diskusi dengan pemerintah, mana yang unit ekonominya oke, mana yang gak mungkin. Karena kan kita gak pernah tahu nanti ada, kalau orang Indonesia kan mau tahu resale value dan sebagainya dan seterusnya. Betul ya Mbak? Jadi itu kami lakukan semua for the last 2 years. Terus sudah gitu, sekarang kami fokus di dua roda. Karena kebetulan dua roda itu juga yang paling banyak memberikan sumbangan kepada CO2, karbon emisi, karena jumlahnya banyak. Bukan karena per motornya, tapi karena jumlahnya banyak gitu ya. Jadi kami fokus di situ, dan kami juga sangat bangga karena kemarin di B20 kami juga dikatakan bahwa kami yang pertama dan terbesar di Indonesia. Kami sudah meluncurkan 100 juta kilometer perjalanan dengan motor dan mobil listrik. 2 juta loh. 100 juta kilometer, sama dengan 2.700 keliling dunia, sama dengan menghemat 10.000 ton CO2, kurang lebih sebesar 4 juta, lebih dari 4 juta liter. Nah, apakah kami akan terus? Kami akan terus, Mbak. Itu adalah komitmen kami untuk supaya kami bisa achieve apa yang kami targetkan, dan juga untuk bersama-sama dengan pemerintah Indonesia yang juga udah fokus untuk menjadi net zero di 2060. Itu mengenai Grab Electric. Jadi itu adalah benar-benar fokus kami, dan tahun 2023 kami akan terus fokus di situ. Nggak cuman itu aja, kami juga ada fokus di recycle business. Sorry, recycle dengan bekerja sama dengan para merchant kami, sehingga mereka juga tidak menggunakan plastik, dianjurkan dan sebagainya. Dan kami juga ada setiap penumpang atau pembeli makanan itu bisa menyumbangkan uangnya 200 rupiah sampai 500 rupiah untuk menukarkan dengan buat kami, either kami menanam pohon dan sebagainya. So we are focusing on that next year and the year after next and the year after next. That's our commitment. Itu untuk Grab Electric dan langkah hijau dari Grab. Itu yang pertama. Nah, kalau mengenai agenda tahun depan secara keseluruhan, kami tetap akan fokus di bisnis kami, yaitu ride hailing, delivery business, delivery food, delivery packages, kemudian juga dengan payment kita under OVO. Masih banyak mas yang bisa dilakukan. Tadi kan saya udah diskusi itu. Thank you. Ya, terima kasih Bu Neneng. Ya, mohon maaf ya rekan-rekan karena keterbatasan waktu. Kita tutup tanya jawab kita. Nanti mungkin bisa di doorstop di setelah acara ini berakhir ya. Kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara, saya minta para narasumber memberikan
closing statement. Closing statement mungkin ya sedikit saja mungkin. Silakan Pak Rodrik. Ya, makasih. Mungkin dari sisi saya closing statement ya. Biar gimana mungkin ekonomi digital ini kan sudah apa? Kita ngeliat berkembangnya ya dari awal juga ya, dan sampai saat ini kita melihat bisa menjadi motor juga ya untuk membantu pemulihan pasca pandemi juga, dan untuk mencapai mungkin misinya pemerintah juga ya, untuk menciptakan ekonomi yang lebih maju, lebih inklusif juga, dan bahkan menjadikan Indonesia keluar dari negara middle income country juga kali ya, dari developing country into developed country. Dengan target kayaknya by 2030 ya, kita ada target untuk jadi G7 country juga ya kan. Nah, ekonomi digital ini bisa menjadi suatu yang suatu motor lah sepertinya untuk maju ke sana ya. Walaupun begitu, of course tantangan ada, jadi perlunya kerjasama dari berbagai stakeholder dan pihak terkait juga ya, apakah dari para pendiri, founder startup itu sendiri, dari pembiaya, dan juga dari pemerintah juga ya, untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut ya. Dari East Venture sendiri mungkin komitmen kami sekali lagi untuk tetap melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama satu dekade lebih ini ya, untuk menemukan mungkin founder-founder yang sangat antusias dan pengen membuat perubahan yang positif kali ya di Indonesia melalui teknologi juga, dan membiayai mereka juga. Ya, makasih. Ya, silakan closing statement dari Bumia. Iya, mungkin saya singkat aja. Telkomsel pastinya berkomitmen untuk selalu mendorong akselerasi ekosistem ekonomi digital di Indonesia supaya pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih baik. Saya rasa tagline recover together, recover stronger is very strong ya. Dan itu memang together artinya kita gak bisa sendiri gitu kan. Makanya kami juga ingin ada bersama-sama dengan para founder startup untuk melakukan ini. Sesama dengan korporasi lain, dengan pemain digital yang sudah lebih maju juga. Kami sangat terbuka dan sangat ingin bekerja sama. Dan pastinya sebagai operator yang punya amanah dengan banyak pelanggan, kami ingin akan komitmen juga untuk selalu memberikan layanan-layanan digital yang terbaik dan mendukung transformasi digital di unit usaha yang secara lebih luas di para UKM dan startup. Ya, terima kasih. Silakan terakhir Bu Neneng. Ya, kami percaya bahwa masa depan besar ada di kota-kota kecil dengan terus berkembangnya transformasi digital di tanah air. Nah, dengan kolaborasi semua pihak, tadi Mbak Mia juga mengatakan, kesempatan besar terbuka bagi Indonesia untuk mengakselerasi ekosistem ekonomi digital dalam menunjang masa depan perekonomian nasional menjadi G7 di 2030. Terima kasih, kita aminkan ya Bapak-Ibu sekalian. Ya, luar biasa, sudah 1,5 jam kita berdiskusi dengan Pak Rodrik, Bu Mia dan Bu Neneng. Kita dapat pencerahan tentang ekonomi digital, kita dapat optimisme untuk menyongsong perekonomian Indonesia dengan dorongan digital, dan juga mudah-mudahan bisa terakselerasi sehingga target-target kita di 2030 bisa tercapai. Sebelum kita tutup, kita beri applause yang luar biasa kepada narasumber kita. Ya. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah setia mengikuti acara kita ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri dan saya kembalikan ke MC Pak Rinaldi. Silakan Mas. Terima kasih. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk diskusi yang luar biasa. Dan saya undang moderator Mas Fajar, Pak Rodrik, Budian, Menineng. Boleh maju ke depan, kita bersiap untuk foto bersama. Pak Suta juga kami undang, kiranya berkenan untuk bergabung. Rekan-rekan media yang hadir, boleh kami juga undang bersiap untuk menempati posisi masing-masing, mendokumentasikan para narasumber bersama dengan moderator kita.
Sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, Bapak dan Ibu sekalian. Dan dengan demikian, usai sudah CEO Live Series Part 1 yang dipersembahkan oleh East Ventures dengan tema peluang akselerasi ekonomi digital dan pemulihan ekonomi nasional. CEO Live Series ini merupakan rangkaian acara menuju Kompas 100 CEO Forum 2022 powered by East Ventures. Dan tahun ini adalah penyelenggaraan yang ke-13 dengan mengusung tema membuat terang di tahun menantang, 7 langkah menavigasikan pemulihan 2023. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Managing Partner East Ventures, Bapak Roderick Purwana, kemudian juga Telkomsel Mitra Inovasi Ibu Mia Melinda, Country Managing Director Grab Indonesia Ibu Neneng Gunadi, tentu juga pemimpin redaksi harian Kompas Bapak Suta Dharma Saputra dan Wakil Kepala Des Ekonomi Harian Kompas Fajar Marta. Tentunya untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir di sini, para peserta aktif, rekan-rekan media atas kehadiran dan partisipasinya, semoga melalui diskusi pada hari ini ekonomi Indonesia memang dapat pulih dan tumbuh maksimal melalui infrastruktur digital yang berkelanjutan dan andal sehingga dapat menjadi terang di tahun mendatang. Saya Christian Reynaldo pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Over the years, we have become more intentional about creating positive impact through our investments and broader ecosystem activities. Now that the digital infrastructure is in place, we're getting into the digital golden era. An era where inclusivity of the digital ecosystem brings solutions and were developed and delivered commercially at scale. Nevertheless, it is not only a commercial return. It is a matter of impact. We believe it is sustainability. East Ventures upholds a sustainable investment strategy within a two-pronged approach of doing good and avoiding harm. We are leading the way as Indonesia's first venture capital firm to sign the Principles for Responsible Investment, supported by the United Nations. This is well aligned with the government's priorities in Indonesia's G20 presidency to succeed in sustainability through SDGs. And here is the impact journey ahead. Establish a robust management and measurement system to ensure accountability. Then work closely with portfolio companies and its ecosystem to better measure and scale their impact. We are mapping and tracking the impacts created by our ecosystem for truly contributing to SDGs. We also look forward to working with like-minded investors who care about sustainability. With the support of the governments and businesses, we believe we would further develop the country. Walk together with investors to create a scalable impact on the broader society and ecosystem. Now, with the strong determination to focus on ESG and pursue SDGs objectives, we invite you to join us as the agents of change.
untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti.